Ada yang mencuri perhatian dunia dalam pembukaan Piala Dunia 2022 pada Minggu 20 November 2022. Selain pertandingannya yang berlangsung sengit, masyarakat dibuat salah fokus nih dengan maskot Piala Dunia 2022 yang juga terlihat ditampilkan pada saat upacara pembukaan. Nah, berbeda dengan maskot Piala Dunia 2018 yang merupakan serigala bernama Zabi Fakah, maskot Piala Dunia tahun ini diberi nama Laib. Di balik bentuknya yang unik, secara namanya, Laib juga memiliki makna tersendiri. FIFA menyebut, dalam bahasa Arab, Laib berarti sosok pemain yang sangat terampil. Selain itu, maskot Laib memiliki arti khusus supaya semua orang percaya pada diri mereka sendiri. Oh iya, seiring peluncurannya, maskot ini juga sempat menuai beragam tanggapan dari masyarakat dunia. Mereka menganggap maskot tersebut memiliki bentuk yang mirip dengan tokoh fiktif hantu Casper. Selain itu, maskot tersebut juga dinilai mirip dengan kufiah atau penutup kepala yang biasa dipakai orang-orang Timur Tengah. Namun begitu, yang perlu kalian tahu, Laib sebenarnya tak memiliki bentuk asli di dunia nyata. Laib berasal dari dunia paralel yang merupakan dunia di mana ide dan kreativitas membentuk dasar karakter yang hidup di benak setiap orang. Oleh karena itu, semua orang pun dipersilakan menafsirkannya sebagai apapun sesuai imajinasinya.